habis hancur berkecai. Ini kalilah di mana dakwaan fitnah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, hari ini telah mengatakan dan memberitahu di media bahawa ia telah mengheret MP PAS ke mahkamah disebabkan tidak ada tindak balas yang dilakukan MP PAS iaitu Awang terhadap Anwar. Seperti mana yang telah kita tahu, MP PAS baru-baru ini mengatakan bahawa Anwar lebih teruk berdendam berbanding bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan baru-baru ini lagi Awang mengatakan lagi bahawa jangan sampai Anwar digelar Bapa Saman Negara. Ini salah satu kejutan dan isu-isu yang sangat menggemparkan buat anda semua. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Baru saja saya dapat lebih kurang 5 menit yang lepas, di dalam satu portal ini berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah. Peguamnya Anwar Ibrahim iaitu Sankara Nair telah menfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bermula pada hari ini. Saman itu juga berhubung dua dakwaan-dakwaan yang Anwar memiliki sikap dendam yang lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad dan dakwaan berkenaan keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Menurut salinan penyataan tuntutan, Anwar mendakwa defendant, iaitu Awang membuat kenyataan yang didakwa bersifat fitnah kepada media di lobi parlimen pada 21 Februari lalu. Dia juga mendakwa walaupun surat tuntutan telah diberikan kepada Awang pada 21, 24 dan 28 Februari agar dia menarik balik kenyataan memohon maaf dan membayar ganti rugi Ahli Parlimen PAS dengan membalas surat tersebut pada 27 Februari dan 2 Mac untuk menolak tuntutan tersebut. Ini salah satu kejutan di mana Awang telah mengantar surat kepada Anwar juga bahwa ia menolak tuntutan Anwar. Adakah ini salah satu peperangan yang baru sahaja bermula? Dan adakah ini peperangan yang sedang berjalan? Nyatakan komen anda, tinggalkan di dalam channel ini. Dakwaannya lagi, ketika sidang parlimen pada 27 Februari, Awang tanpa rasa kesal mengeluarkan beberapa kenyataan lain termasuk menyifatkan Anwar Ibrahim sebagai Bapa Saman Negara. Habis hancur berkecai. Ini kalilah di mana dakwaan fitnah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, hari ini telah mengatakan dan memberitahu di media bahawa ia telah mengheret MP PAS ke mahkamah disebabkan tidak ada tindak balas yang dilakukan MP PAS iaitu Awang terhadap Anwar. Seperti mana yang telah kita tahu, MP PAS baru-baru ini mengatakan bahawa Anwar lebih teruk berdendam berbanding bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan baru-baru ini lagi Awang mengatakan lagi bahawa jangan sampai Anwar digelar Bapa Saman Negara. Ini salah satu kejutan dan isu-isu yang sangat menggemparkan buat anda semua. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini,
mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Baru saja saya dapat lebih kurang 5 menit yang lepas, di dalam satu portal ini berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret ahli parlimen pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah. Peguamnya Anwar Ibrahim iaitu Sankara Nair telah menfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bermula pada hari ini. Saman itu juga berhubung dua dakwaan-dakwaan yang Anwar memiliki sikap dendam yang lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad dan dakwaan berkenaan keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Menurut salinan penyataan tuntutan, Anwar mendakwa defendant, iaitu Awang membuat kenyataan yang didakwa bersifat fitnah kepada media di lobi parlimen pada 21 Februari lalu. Dia juga mendakwa walaupun surat tuntutan telah diberikan kepada Awang pada 21, 24 dan 28 Februari agar dia menarik balik kenyataan memohon maaf dan membayar ganti rugi ahli parlimen PAS dengan membalas surat tersebut pada 27 Februari dan 2 Mac untuk menolak tuntutan tersebut. Ah, ini salah satu kejutan di mana Awang telah mengantar surat kepada Anwar juga bahwa ia menolak tuntutan Anwar. Adakah ini salah satu peperangan yang baru sahaja bermula? Dan adakah ini peperangan yang sedang berjalan? Nyatakan komen anda, tinggalkan di dalam channel ini. Dakwaannya lagi, ketika sidang parlimen pada 27 Februari, Awang tanpa rasa kesal mengeluarkan beberapa kenyataan lain termasuk menyifatkan Anwar Ibrahim sebagai bapa saman negara. Bagaimanapun, kenyataan yang dikeluarkan ketika sidang Dewan Rakyat dilindungi oleh hak keistimewaan parlimen dan tidak menjadi dasar kepada tindakan sivil oleh Anwar Ibrahim. Dalam saman ini, Anwar antara lain menuntut ganti rugi am, ganti rugi teladan dan ganti rugi teruk. Anwar juga menuntut injaksi mahkamah untuk menghalang defendant daripada terus membuat kenyataan fitnah faedah 5% daripada jumlah ganti rugi yang ditetapkan mahkamah bermula dari tarikh penghakiman sehingga penyelesaian penuh kos dan relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Awang juga memberitahu kepada media Malaysia Kini dia masih belum menerima makluman berkenaan saman ini. Mana yang anda sokong? Adakah Perdana Menteri ataupun Awang? Dan adakah semua yang kata-kata yang dilontarkan Awang baru-baru ini kepada Anwar Ibrahim ianya memberi satu impak yang besar ataupun hanya sedang-sedang sahaja? Dan Anwar telah mengantar dua kali surat tuntutan kepada Awang namun tidak ada tindak balas yang dilakukan Awang, katanya Anwar Ibrahim. Dan hari ini Anwar telah mengatakan di media bahwa mengheret Awang ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Adakah Awang bakal dipenjarakan? Ah, ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum anda meninggalkan channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Setakat itu, share dari ringkas dari saya untuk anda semua. Pada hari ini kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye.